khusus di acara perkawinan Amel dan Iba kita datang dari Jakarta. Jakarta ya, ada apa lagi? Oke, silakan. Mudah-mudahan masih banyak yang ingat ini ya. Bisa nyanyi sama-sama nggak? Biasa nih, Pak Adi Karina. Luar biasa juga di Pak Pramono. Yang langsung cantik ya. Yang gini-gini kayak dicoba. Atau langsung ke sana Mas Indi aja. Kita duet. Cantik-cantiknya kru Serata. Terus mau tanya apa nih pada ini? Ya pernah denger suaranya Kak Ani Karena, karena kan aku waktu kecil dulu sering denger lagu-lagunya Kak Ani Karena. Seneng banget lagunya ya. Sudah tua berarti ya. Tapi awet cantik. Amin. Sudah ke atas ya. Tapi masih 17 tahun. Amin. Makasih, semoga pelayanan Serata tambah mantap, tambah sukses. Amin. Banyak lagi yang pakai untuk wedding dan untuk penginapan juga, untuk acara keluarga juga, acara ulang tahun dan semuanya. Amin. Kita doakan tetap semangat dan sukses selalu buat Serata. Amin. Makasih Kak. Tadi juga semakin sukses. Amin. Kembangnya sehat selalu. Amin. Kita bisa silaturahmi lagi ya. Amin. Next time. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya, di hotel yang sama. Iya, betul sekali. Dan mudah-mudahan Mas juga masih di sini ya. Aduh, dari Jakarta tadi jam berapa nih? Kemarin dari Jakarta, sampai sini jam berapa ya? Jam 10 malam. 10 malam ya. Yeah.
ya Kak. Ini Kak Rena nih juga pegawai bank ya. Ya dulu. Luar biasa. Dari awal aku keluar dari SMA langsung dipingit di bank pemerintah. Di bank. Iya. Jadi setelah selesai apa namanya tuh lulus SMA. Lulus SMA ya, ya. Langsung. Cari duit sendiri. Tapi ceritanya kok bisa rekaman tuh gimana? Luar rekaman ini kalau diceritakan awal karir ya, awal karirnya ini yang singkat padat aja teh, singkat, singkat padat. Padat aku dulu sering ikut lomba terus aku dapat juara nyanyi tingkat Jawa Timur dulu ya, daerah dulu, kecamatan dapat, kabupaten juara nomor 1, Jawa Timur nomor 1, Hardiknas Hari Pendidikan Nasional tahun 82, aku masih kelas 6 SD. Terus dikirim ke tingkat nasional. Waktu itu juga ada Anggun C. Sasmi. Oh, iya. Kebetulan sama-sama. Ya, kita seluruh Indonesia waktu itu. Jadi aku wakil dari Jawa Timur, alhamdulillah bisa membawa nama baik. Aku dapat juara nomor 2 walaupun tidak nomor 1 ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya aku bisa dipanggil ke stasiun TVRI. Ada dulu kan produser mencari penyanyi. Ya. Kalau sekarang kan penyanyi mencari produser. Kebalikan ya. Benar. Jadi waktu itu aku didatangi dari pegawai TVRI yang ditus oleh seorang produser untuk ngajak aku bikin album. Waktu itu masih Almarhum Gombloh masih ada. Jadi waktu itu aku nyanyi pertama, album pertama aku Janji Itu Manis. Gombloh waktu itu pas nyanyi lagu Abel juga. Jadi kita promo bareng. Waktu itu pas aku promo Mas Gombloh menghembuskan. Jadi waktu itu Mas Gombloh nggak ada, akhirnya aku berkarir tetap nyanyi lagu Mas Gombloh, album pertama aku. Dan album-album berikutnya karya ada Bayu HL, ada Yadi Sukma, terakhir dari Metro Tama aku ditemukan dengan Mas Deddy Dores. Oh iya. Alhamdulillah dengan Mas Deddy tambah rezeki lagi dan langsung meledak bisa ya, menjadi saya seperti sekarang ya, sukses sampai sekarang. Mudah-mudahan aku semuanya dari tahun 86 sampai sekarang bisa digemari seluruh masyarakat, seluruh dunia ya. Dan masih masih abadi semuanya. Mohon doanya semua ya. Dan doakan juga mudah-mudahan aku bisa rilis album baru lagi ya, kita tunggu dan, ya, dan mudah-mudahan lebih sukses lagi dari album yang kemarin. Oke, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan kita bertiga. Saya Dinky Ardlano dan saya Anika Rera. Nunung Singer. Jangan lupa guys, lihat dia di YouTube di kontennya Nunung Singer channel ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Komennya yang positif dong. Yeah. Yang buat kasih support semangat. Oke, pokoknya kita berdua nih. Ya Teh Ani sama Adinki doakan buat Teh Nunung biar makin sukses, makin banyak yang like, subscribe ya. Dan nonton juga, terutama yang nonton ini. Ya, benar. Oke, sekali lagi kita bertiga mengucapkan terima kasih saya selalu buat Nunung Singer Channel ya. Semoga tambah sukses. Amin. Tetap semangat. Semangat. Dan segera dapat jodoh, kita doakan dapat jodoh ya. Oh, saya juga dong. Oh iya, kita jomblo ya. Tiga jomblo ya. Pokoknya yang mau satu jodoh kan di tangan Tuhan kan. Kita berdoa ikhtiar aja yang terbaik. Nomor satu kita minta kesehatan dulu. Sehat nomor satu. Minta karir makin sukses. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Baru jodoh. Ya. Oke. Oke. Sekali lagi saya Dinky Ardlano. Saya Anika Rera. Kita bertiga memohon undur diri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dinky dan Amin.